Shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Subhanahu wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qala rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jama kali sama-samalah kita mencak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah taala bagi masa peluang kepada kita boleh kita bersama satu menunaikan satu fardu, iaitu kita mengaji dan kita dengar dan juga kita belajar. Ini sebagai asah yang wajib, fardu di atas kita masing-masing. Semoga kita maklum bahawasanya yang kita mari saat ini tu daripada tak reti. Nah, bila mari kepada tak reti, bila kita jadi seorang mukallaf, unai-unai agama syarik tuai nama tuai unai-unai iaitu Allah Ta'ala dengan Nabi Muhammad, tekeh so kita tengaji sakut teh dengan bak agama dia. Moga maklum bahawasanya kita mari daripada perut ibu kita, Tuhan katanya, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Nah, Allah Ta'ala kata dia waktu baik kita dalam perut ibu kita tu, keadaan kita tu tak reti sekarang habuk. Tak pandai sikit habuk. Bila tak reti sikit habuk tu, itu menunjuk kata kelemahan kita dan kejahilan kita. Tiba-tiba Allah Ta'ala periduk kita sampai kita jadi seorang mukallaf. Bila jadi seorang mukallaf dengan bahawa ada akal, dah, apalagi pulaknya cukup umur dan lagi pula selamat daripada buta tuli dan selaginya siapa seru. Bila kita cukup pak kara tu, nama kita seorang mukallaf. Seorang yang kena paksa unai-unai Allah. Sebut kata unai Allah Ta'ala wajib di atas kita. Kalau kita kiranya tak ada tunai, kita tak ada buat, nama kata kita berdosa dengan Allah. Dah berdosa dengan Allah. Tambah-tambah lagi buku mengaji ni, dah buku berdengar ni masuklah perkara hak asah. Dah untuk nak suluh benda lain. Dah nak suluh semaya pun dengan mengajilah. Nak suluh puasa pun dengan mengajilah. Nak suluh baiktikad pun dengan mengajilah. Pendek kata ngaji ni sebagai pembuka untuk jadi pelita dengan ikra, nak suluh-suluh benda yang lain. Dah moga kita mari daripada pada tak reti. Dan sebagaimana ayat yang ambo baca saat ini, pas Nabi Muhammad sendiri pun Tuhan nah dalam Quran dia pun mari pada tak reti juga. Wa wajadaka dhallan fahada. Nabi Muhammad pun mari pada tak reti, pas tu Tuhan tunjuk dia jadi pandai, wi jadi reti. Oleh demikian itu kita mari kata duk tunggu nak wi reti dengan sendiri ni ya tak leh jadi. Lalu tu kita kena usaha dengan belajar, usaha dengan mendengar, usaha dengan kita tak ada telinga. Lepas tu kita duduk dengan tak ada telinga ni duduk kelas yang ketiga dah. Lucu pada ni orang panggil masuk dalam kita orang punah dah lah. Fatah laka kita orang punah, kita orang tak pakak. Boleh kecek kata kita ni orang celaka dah. Sebab Nabi kata jangan duduk golong yang keempat. Oleh demikian tu tiap-tiap pagi senang. Dah dibalasah kita gubir ni sebagai istiqamah dah. Tak ada babasuh, ambak akan gilir lah. Sikit-sikit hilir-hilir alung. Baiklah kita mari sambung baru ni lagi cara bak usuluddin lagi lah. Tetap kalau dia kata baru ni, nah, dengan maknanya awal-awal ugamu ni, awal-awal humi ugamu atau asah ugamu ni yang tutup teh di atas kita orang mukallaf sebagai tutup yang putuh, tak ada jalan luar langsung. Iaitu mula sekali kita kena-kena Allah. Ini sebagai orang panggil asahnya. Lepas kenal Allah, kita maklumlah bahawa so bukan kenal hakikat zat, yakni kita kenal hukum sifat Allah. Allah Ta'ala bersifat dengan ada apa kita nak hukum.
yakni sungguh. Allah Ta'ala bersifat dengan kidam. Ada Allah Ta'ala tak ada mula. Apa kita nak hukum? Sungguh Tuhan bersedia. Itu kena dengan semacam lagu tu. Kena yang wajib bagi Allah. Dan kena mustahil atas Allah. Mustahil atas Allah Ta'ala perkara yang bawa benda tu tak ada sisi Tuhan. Allah Ta'ala tak bersifat lah. Supaya lemah dia. Dua dia. Dan apa nama ni tuli dia. Dan lagi dia tu berhajat kepada makhluk. Itu perkara mustahil. Mustahil ni benda tertegah. Benda tak ada lagi dak. Kena-kena juga. Pasal laginya kita kena-kena pula perkara haruh atas Allah Ta'ala. Nah, haruh bagi Allah Ta'ala tu mengadakan makhluk ni. Langit bombing. Nah, hujan kemarau sesak kaya maha murah. Itu orang panggil satu daripada kusudahai bagi Allah. Orang panggil haruh di atas dia. Atau kena tiga tu dinamakan terkena Allah Ta'ala. Lepas daripada kita kena Allah Ta'ala tu pula, Allah Ta'ala lah sukna latih ke dia pula. Siapa dia latih ke dia? Nabi Muhammad. Ha, Nabi Muhammad ni latih ke Allah Ta'ala akhir zami. Yang kusudah bagi Rasul. Dah, kita kena-kena pula Rasul Allah tu gapo tu ia bersifat. Ada pak sifat wajib sidik amanah tabligh fatanah. Wajib kita kena-kena tu gapo sidik, gapo amanah, gapo tabligh. Lepas tu kita kena-kena pula sakut ter dengar. Nah, sakut ter dengar apa nama ni? Sakut ter dengar mustahil atas Rasul. Benda Rasul mustahil atas dia akan cek pelawak. Tu wajiblah kita kena mengaku kata tak ada atas Rasul kecek pelawak. Walau dia sekolah sekalipun wajib kita kena benar juga. Tengok jamin-jamin dulu tu juga. Nah, orang-orang kafir masa jahiliah tu. Nah, masa jahiliah pas masa dia jadi Rasul. Fak kafir musyrikin. Duk tak percaya dengan Nabi buku gapo tu. Duk tak percaya dengan Nabi. Ya tak percaya Nabi. Ya bakit bohong. Sabit penjaga daripada khazanah. Malaikat yang menunggu neraka. Bila orang kafir masuk dalam neraka, sama taruh yang nak buh dalam neraka, dia tanya dulu, alam yaktikum nazir. Geno Nabi Muhammad tak royak ke? Rasul tak royak ke? Boleh mu masuk dalam api ni? Manakala mu tak berimeh dengan Allah, mu masuk dalam api. Lepas tu Muhammad tak royak ke? Selega neraka mati hidup semula. Lepas dia jawab lagu mana? Nah, ya jawabnya qad ja'ana nazir. Sungguhnya Nabi Muhammad royak eh. Royak kata kalau tak beriman dengan Allah neraka. Kalau tak beriman dengan dia jadi dosa neraka. Apa bapa mu boleh masuk dalam nerakanya? Fakazzabnahu, aku bakik bohong. Ha tu sejak situ tu. Bakik bohong dengan Muhammad royak. Sabik tu sabik karoh Nabi Muhammad royak, kita kena percaya belaka. Sebab fak kafir bila nak masuk dalam neraka, ia katanya fakazzabnahu, aku bakik bohong tentang Muhammad royak. Tu nak ayat atas Allah sah kita bakik bohong dengan Muhammad ni. Siapa masuk dalam neraka? Tu kisah dia nya. Sebab tu kita kena mengaku perkara sifat atas Rasul mustahil atas dia. Dan bohong. Pas susuk khidman. Pas lagi tidak menyampai. Dan tak ada amanah. Pas lagi orang panggil tidak amanah. Dan lagi pula tidak menyampai hak undai-undai tu Tuhan suruh siapa. Tu mustahil atas Rasul. Dan seolah lagi hak kena di atas Rasul. Seolah lagi perkara haruh di atas Rasul. Perangah supaya kita manusia. Ada jalan, ada makan, ada pergi kedai, ada tidur, lagi pula bini, boleh anak, supaya dengan kita lah, kecing berok. Tapi tak kurang murtabat dia. Tu kena kenal juga, haruh bagi Rasul. Bila kita kenal dah haruh bagi Rasul, mustahil atas Rasul, wajib atas Rasul. Dan kita kenal pula wajib bagi Allah, mustahil atas Allah, dan haruh bagi Allah. Namo kata orang ni kena Tuhan dah tu, dah kena Rasul. Dah kita ngaji minggu baru ni. Lepas tu mari sambung sini pula. Bismillahirrahmanirrahim. Bukalah dikanoki dengan mengenai itu mengenai hakikat zat Allah Taala. Kanoki hak Tuhan kata fa'lan. Hendaklah kamu kena-kena. Mu kena yakin, mu kena tahu.
akan bahwasanya tiada ada Tuhan malaikat Allah. Ha tu kena di situ, bukan kena hakikat zat. Ha dah kita kena ingatlah. Hakikat zat Allah Taala ni tak dapat boleh kena sama sekali. Walaupun apa-apa saja sekalipun tak dapat boleh kena malaikat Nabi Muhammad ya. Dan Nabi dia tengok pada malam Mi'raj. Daripada akad Nabi pada malam Mi'raj pada dan apa nama di atas pada langit yang ketujuh tu. Ha, tapi tak ada balas mana, tak ada pesan. Tak ada lagu mana, dak. Hak tu kita duk ngaji dah Tuhan ni laisa kamislihi syai'un. Tuhan ni tidak ada seperti apa-apa pun. Tak ada ada gu. Tapi Nabi kita boleh tengok sore aja. Adapun Nabi Musa sekadar boleh dengar suara. Ha lepas tu kalau rasa nak boleh tengok zat Tuhan gak, nanti masuk dalam syurga di akhirat esok. Ha dah tak ada balas, tak ada besan. Ha masuk dalam syurga tu yang ikut amalan masing-masing pula. Orang amalan banyak, acak kali sikit. Orang amalan tak ada, kurang sikit. Ha tapi tak apalah, walau bagaimanapun akan boleh tengok. Sebab Nabi yang nah dalam hadis dia, innakum satarauna rabbakum. Sesungguhnya kamu tu selagi mu boleh tengok Tuhanmu. Tu innakum satarauna rabbakum ya kecek dengan sing. Sing kalau orang ngaji kaedah Arabiyah orang panggil fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' yang menunjuk masuk akan datang, bukan boleh tengok laning tu. Masuk akan datang tu satarauna rabbakum. Kama taraunal qamara lailatal badri. Sebagaimana mu tengok boleh penuh nama yang ke-14 yang 15. Bukan Tuhan supaya ngabulah. Tapi nak royak kata nyata cerak mu boleh tengok. Siapa jadi ba'itikok nah tu. Kita ahli sunnah, siapa-siapa dia engkar tak boleh tengok Tuhan dalam syurga, anak jatuh agama nah tu. Ha sebab Nabi Nas diri. Adapun Mu'tazilah tak boleh tengok. Ha tu sebelalah segi sesak dia tu. Ha dia tak boleh tengok Mu'tazilah. Ha tu di antara. Lepas tu kita ada kaca ngaji di sini ni untuk kata nak kenal Tuhan bab usuluddin ni bukan kenal hakikat zat dak. Nah, bukan kita nak kenal gena hakikat Tuhan dia qadim. Ha tengok sini pula. Lagi pula kata dia, dah sebab gapo boleh kita tak boleh, sebab gapo? Bukan kata dikanoki kenal situ kenal hakikat zat Tuhan bukan. Sebab gapo? Kerana yang baru kita ni lah. Kerana yang baru tak dapat mengetahui, tak dapat kita boleh kenal akan hakikat yang qadim. Ha, jadi hakikat yang qadim ni tak dapat boleh kita kenal. Nah, hakikat yang qadim tak dapat kita boleh kenal. Ha, sebab kita ni baru, lagi Allah Ta'ala tu qadim. Bukan pula berhak, sama-sama kita baru pun belana kita tak boleh tahu. Nah, walau Nabi Muhammad sendiri pun Tuhan tak boleh tahu. Gapo? Nah, di antara roh. Roh yang kita duduk nyawa, serok masuk tu, baik masuk tu, duduk mana? Palagu mana benda? Nah, bulat kau, kepek, panjang kau, ketuk kau, duduk betul mana? Walau Nabi sendiri pun Nabi tak boleh nak cerita hakikat roh tu lagu mana. Pak nak pergi kenal hakikat zat tu yang jauh. Kerana koding. Pak roh ni benda baru. Boleh kata benda baru tu bila? Tu hai tiuk roh masa kita cukup umur nebulai dalam perut ibu kita. Ya tiuk roh lah. Sabit tu kalau dia jatuh anak masa nebulai. Ibu yang jatuh anak tu. Anak tanya mu bunuh ke bapa. Ni yang besar lama satu berdosa ni. Siapa anak kita sendiri kita gamuk bunuh. Bunuh orang pun dosa tekak sirik dah. Tapi orang bila dia mari nafsu kuat doa tak takut ke Allah. Malu ke manusia sebab duk kandung tak ada pok. Ya jong jatuh lagi ni boleh. Padahal budak tu telah sifat dah. Tuhan sudah buruh siap dah. Mati sesok budak ni Tuhan bakit. Bakit bagi kita ni. Sama tarah ibu yang nak masuk dalam syurga. Anak dia ni tanya, mu bunuh ku bapa? Ku buat salah ke apa? Haa, ni berat nanir dah lah. Haa, tak boleh nak masuk syurga lah. Kena ambil cara dulu, hak bunuh anak ni. Haa, tu nak menunjuk kata kena. Nak royak kata roh kita ni, mari pada tak ada, lepas tu baru tu has yuk masuk. Barulah roh tu. Haa, tiba-tiba baru pun, walau Nabi Muhammad sendiri pun, tu has tak wih tahu juga. Nah, sabit tu fok-fok daripada Arab Badawi. Dah, kepada fakapi ahli kitab. Dia tanya, hey Muhammad, aku nak tanya mu sikit weh. Roh kita duk nyawa ni duk mana? Ha, dia tanya Nabi. Nabi pun dia tak ada boleh wahyu lagi. Dia nak, dia tak boleh lah. Dia kata, tak apa, nanti kera esok.
Murih tu hai pula kecek esok tu. Tak ada pergi sana dengan insyaAllah. Ha, sabit jangin kita nak kecek apa-apa, kena pergi sekat dengan insyaAllah. Sebab apa esok tu kita ada, tak tahu. Kita buat pandai-pandai pada tu hai. Setelah lagi pukul 11, kita ada tak ada, tak tahu lagi. Cuma kita ada berasa segar, ada berasa kata deh lah tadi tu. Esok lusa tu. Lepas deh tu kita terwahwih 50-50. Cuma ada yang kata deh. Harus boleh jadi, duduk segar tu hai mati boleh jadi. Apabila kita tak tahu dengan cara pada akal, lalu tu kita kena giskat dengan insya Allah. Jika kanak kita hai pukul 11 tadi, tak apalah kita pergi hak janji. Jangan selalu dah. Kalau tak kait dengan mulut pun, dengan hati. Ha, kita pergi kait dengan hati. Ingat dalam perut. Kalau kita dalam hati pun tak ada kait, mulut pun tak kait, orang ni nama tulil amal. Satu muksiat diraka dengan Tuhan yang bahasa duduk dalam hati. Sebab apa? Kita panjir angin-angin. Panjir angin-angin ni kira salah. Segi kita agama Islam. Sebab itulah kita orang Islam ni buku mati, we tengok kata koriba, dekat. Ada pun orang kafir dengan buku mati, dia kata ba'ida, tak tahu bila lagi. Sebab itu kalau kita berasa kata buku mati, tak tahu bila, perangai orang kafir. Kalau kita rasa, kita berasa kata mati tu dekat, 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 tu perangai orang mukmin. Dia tengok kata mati tu bahasa dekat. Ha, sebab itu kita jangan tinggal dengan insya Allah. Tengok Nabi ni. Bila orang tanya roh tu duduk mana, dia kata tak apa, nanti kira royak esok. Ha, lepas tu, wahyu Allah Ta'ala tak turun seminggu. Nabi serabut lalu dah. Nabi dia tak jumpa dengan Jibril sehari, dia tak boleh duduk. Nah, mari derita, mari serabut. Ingat dia ada gapo ni. Nah, Jibril tak ada mari. Apa malak Jibril mari cukup 7 hari, kata dalam riwayat. Jibril tu seolah Tuhan tu ngepek Nabi. Ha, sabit buku kena ngepek, tak ada kena bosel lah. Walau bini ngepek kutuk laki capung pun tak ada apa lah bahasa dia. Ni kita, aku jadi tok laki pun jadi ngepek. Tak ngepek kena, tak kena. Okey. Masuklah jambai ya puah, ya kuning. Bini pun panahnya panah kembali juga. Makan nasi ya putih, kotak meja pun budak. Ngepek di bini, hanya ada ngepek kutuk laki mu. Hai, salah mu salah pada dia ngepek. Tengok Nabi ni. Nah, orang lama satu dalam makhluk dah. Duk kena ngepek situ lagi. Sebab dia tu ada silap dengan kata, nak apa, nanti esok. Lepas tu, hai meroyak lagu mana? Malaikat kata, wala takulanna li syai'in inni ja'ilun zalika roda. Muhammad, semula-semula jangan kamu kata dah. Jangan kamu kata esok hari. Ha, tu murih buku tu. Puluk kawin sekali dah, lusa dah. Ha, tak apa, kawin pergi nenong puluk demo. Tak ada sekat dengan insyaAllah dah. Pergi sekali dah, kawin tak ada pakai royak surat dah tu, pakai dengan mulut. Bila? Lusa dah, hari Rabu. Tak apa, kawin pergi puluk demo. Peruk pun tak ada kait. Mulut pun tak ada kata insyaAllah. Orang ni dosa dah ni. Sebab orang panggil tulil amal. Panjir angin-angin dah. Kena sekat, kata dengan mulut hati. InsyaAllah jika kanak kita hai. Mulut nak kata ha cerak pun tak apa. Tapi dalam perut tu insyaAllah. Nabi tak kata ni. Ha, bila dia tak kata ni tu, dia katalah Muhammad, semula-semula jangan kamu kata deh esok hari. Malaikat boleh juga kalau mu nak kata ayyasha Allah, bahawa jika kanak kita hai tu insyaAllah tu. Tapi kita kata tak pandai insyaAllah insyaAllah. Ha tu baik tak usah kata, tak kena. InsyaAllah. Jadi isa tu he. Nah, insyaAllah kata molek belah tak jadi tajwid pun. Kalau nak jadi tajwid, insyaAllah. Nung mati jumpa dengan syekh. Kalau ngaji jwid, gapo tok bila? Izah apa? Ayat tok bila ha. Nak tanya orang lain apa nak napa tak ada jadi tok bila. Ha ha ha. Nung mati jumpa dengan syekh ya. Gaduh-gaduh deh. Ikhfor lah. Susuk kenung. Nah, lagi nak dengung. Nung tak boleh bunyi tak. Insya. Gi kepada makraksin. Makraksin duk mana? Makraksin tu bila? Ha, makraksin duk mana? Tok Su. Makraksin kita nak baca, tutur, ikhnor dia, kita belajar hamba ayah. Syuk. Syuk, syuk, syuk. Ha, sebab dia tukar sing dengan sing kata batas maya. Apa ada baik? Ashadu kita kata ashadu. Kalau ashadu tu singo.
Ashadu tu aku naik saksi. Tengok peraknya jauh makna tukar. Ha, sabit kita kena tempat dia duduk tu. Duduk mana beling? Beling duduk di gubil alat tu. Makrak senya. Maksud? Ha, kena buat tajwid pas sikit botol mak weh. Ha. Makrak sen beheng dia duduk tengah lidah. Tengah lidah dia ada tiga ekor jing, sen, yo. A'udhu billahi minasyai. Baiklah minasyai. Kalau a'udhu billahi minasyai, tu sing. Sing hujung lidah. Kalau tu dah jadi salah-salah tu. Nah, ada tengah lidah sing. Pas huruf sing ni pula, ia tak ada. Limuh dalam payah canak, tai tak ada. Kau ni payah ni. Dia mau tulis, sosu sa'ah rora karan. Nah, san. Ya syam. Negeri syam. Nah, sing tu. A'udzu billahi minasyai. Aduk tengah lidah jim, sing, yo. Pas kita ikhfa tu nun kita kisah isyarat kepada yo. Nah, insya. Pas kalau kita tak tak ada apa, tak dengar lagu tu pun insyaallah. Nyanyi insyaallah. Pas tu insyaallah, wi panje sya tu pula mak gapo pula tu. Pozi lebut cakap. Ustaz dah dia tu. Ha, tu mak gapo orang panggil. Tajwid pun kita kena ngaji sebab nak amal we baca we kena. Pas tajwid ni janguk Quran, janguk huruf kita duk baca. Janguk tuai tu pandai belakon dah, bedak paket. Nakek bedak poda jamai dulu, tau bih dah laning tu. Nakek dia ada helender, selender tu mo dah laning. Nakek ha pandai dah janguk tuai. Ah kalau bocuk bunga jambu, ha kelubung kena sisum bau molek. Pas lipah kena tumi ite. Ha tu kalau merah belakang dia mau terkejut ko balari pula. Panah dah janguk tapi juiknya tak janguk weh. Ha tengok tu tu. Kena maksud benda tajo. Ha kawe Zainab. Kawe Zainab ni ada lah Johan nama Zainab tu orang mana tu? Dekat ha dunia raya weh. Tu, Syah tu dia panggil Mahmud Tasi. Kerana berhubung harahmat dengan Hamzah. Ha buh tajwid sikit. Syah tu ya ada alih. Alih tu dia panggil harahmat. Lepas tu Hamzah kepala alih tu dia duduk kali dengan sar. Tu dia panggil mutasi. Lepas boleh panggil mak wajib. Wajib kita kena baca will be satu alih. Ha, sabit tu kalau kita baca tak sapa satu alih tak baik sodoh, tak soh semaya. Kalau baca will boleh satu alih soh semaya tapi tajwid tak janguk. Sebab dia nak boleh will be pada satu alih. Ha, tu kelima insyaAllah. Sabit dia bahas dia panjang cara. Kita mudah-mudah. InsyaAllah, insyaAllah. Alah mudah bunyi orang panggil tak guna kelima hak Tuhan, harah hak Tuhan ni tak wi jadi molek. Kalamullah kalan aji nabi. Apa? Kalan kalan aji nabi kalai kita. Kalamullah kalai Tuhan, pas kalai kecek pe nabi. Nabi kata masya-Allah. Ha sing juga tu. Masya-Allah apa-apa barang yang kanak ki oleh Allah. Nah, kana adalah ia. Wa illam yasha' lam yakun, apa-apa barang yang Tuhan tak kanak lam yakum, nasyaya benar tu tak ada. Tu akidah kita pegang. Sabik kita orang selia jari nak bunuh diri sebab kita pegang benda berlaku ni tak lain tak bukan Tuhan kanak. Pada Tuhan kanak benda tu wala tak cocok dengan kita, raditu billahi rabba, puas hati ke bertuhan dengan Allah. Nak atarina lagi dah. Ha dah tak kena mecak dah. Demok orang agama asing, ha balah dengan gewe bunuh diri. Sok tak lepas, ha bunuh diri. Hutai banyak, bunuh diri. Kita tak ada orang Islam bunuh diri. Kalau bunuh diri, teruk benar. Nah, teruk secara mana? Siapa Nabi tak semaya-maya? Teruk tu lah. Keji tak keji. Jamai sobat ada bunuh diri. Tapi Nabi tak semaya-maya. Pada mau tanya orang bunuh diri ni, lagu mana hukum dia? Dok-dok hukum Islam situ juga. Kalau dia tak ada ingkar. Malaikat kalau dia ingkar kata, bunuh diri ni halal sebab diri aku hak tu kafir lah. Selagi dia tahu kata berdosa tapi kacau bunuh juga, hak ni masuk dalam golongan dosa besar. Besar setara mana ni? Besar siapa bunuh diri dia gamuk. Ah, dah tu nak royak kata. Lepas tu dalil mana boleh kata duk jadi usliah lagi? Nabi sungguh dia tak pergi semaya tapi dia hatta sobat pergi semaya. Ah, kalau tak ada agama sungguh, dah Nabi tak semaya dah. Dah Nabi tak semaya dah. Dalil mana? Abdullah. Dah Abdullah apa nama ni?
dikenali bapak menafik tu. Nah, bapak menafik bila dia mati saat ni tu, dia nak mati. Nabi ni tak ada lah, baik sungguh. Anak dia pergi goyak, ya Rasulullah. Cuba gilah hajar mucak ke ayah dia nak mati. Nah, ayah dia teruk benadah, duk lawan dengan Nabi semua. Nah, tua menafik nama Abdullah tu di kota Madinah. Nabi pergi dia murih Nabi lagi. Dia nak mati dah tu. Tu tanda tu yang katuk mata hati. Nah, lepas tu Nabi pergi goyak ke anak dia, ayah pun tak saya terima. Bo tak saya terima gapo gitu gini siap. Nah, mati dia. Dalam keadaan mati dia pergi minta pula kau Nabi kain subeh. Nah, nuak bukuh mayat ayah dia. Nabi ni baik tak baik weh, orang duk netai duk bahau dengan dia pun. Ya wui kain subeh. Pak anak dia minta pula dah. Minta wui Nabi semaya mayat. Ayah dia. Nak juga walaupun ayah dia tak masuk agama Nabi pun. Nabi sipai pergi nak diri semaya, malaikat mai royak pun nak. Muhammad Musa semaya lah. Kerana orang ni orang menapik. Baru dia tak semaya. Anak dia teriak tu baik air mata. Tahu dah kata pak dia, neraka roi persing lalu dah. Mulut baik dengan Nabi, tapi hati tu bercin Nabi tak berimik. Ha tu tengok tu, dah jadi orang kafir tak boleh semaya dah. Ha Nabi pun hundur tu baik tak semaya. Ha dah. Tapi gena orang bunuh diri sobat bunuh Nabi tak semaya, tapi Nabi hantar sobat dia. Nak menunjuk kata, tak ada gapo lagi sebab dia tak ada ingkar. Tapi dosa besar sekali, tak ada dah lah. Bunuh anak, bunuh diri. Itu hal nombor satu. Haa, dek. Lepas tu nak royak tu, no? Nak royak kata sini, lapa insya Allah ni, kita jangan tinggal lah. Kalau benar hak karir, lusa, tulak, tuling, tahun lalu ikut lah, tahun depan lagi ni. No? Kita pergi kecek dengan insya Allah. Kalau tak kait dengan mulut, kita kait dengan hati. Dek, pak insya Allah yang ada dua pula. Ada insya Allah litakye, insya Allah litakid, orang panggil. Insya Allah litakye ni untuk bila? Kau untuk kita nak pelepah. Reno yang puluk kahwin dah, seminggu lagi dah. Insya Allah. Insya Allah tu nak pelepah depannya. Sebab kita duk nampak, ya tak pergi puluk kita. Aku malah pergi juga, ikut ya, ya, ya ada. So, dia tak segi nampak teruk. Pak insya Allah, insya Allah nak pelepah dah. Tak ada insyaAllah lagu tu. Nampak nego dengan nama tu. Hey. Ha, dah kita tak segi royak betul selalu. Buat apa insyaAllahnya. Ha, dek. Supaya tak beli royak ramah-ramah. Sudah dia duduk kecek lagi mari. Ha, pagi ni kita nak tubik dah masjid ni. Dek. Lepas tu siapa dia lah ada masa peluang lagi. Ambil lah satu masa peluang ni. Kita pergi pula kepada masjid di Batah Baru. InsyaAllah pakat pergi belakang dah. InsyaAllah pakat akit tangi. InsyaAllah nak pelepah tu. Bos apa sakat pergi sungguh. Belah orang fok ya tu. Ha tu kenapa insyaAllah litakit. InsyaAllah litakit ni hati dalam supa ya. Dalam perut pelagu tu, mulut pelagu tu. Ha dek. Ha tu baik. Nak royak kata gena sini ni. Nak royak hakikat zat tu hai ni kita tak leh kita nak tahu. Dan tu hai pun tak ada suruh tahu. Dah, sama-sama kita makhluk sekalipun, wala roh Nabi, wala roh kita pun, siapa Nabi Muhammad pun tak tahu juga. Sama-sama benda baru. Patuhai jawab lagu mana kau Nabi Muhammad? Ya kata roh ni, nak royak katanya roh ni adalah pekerja aku. Ah, pekerja aku roh ni Muhammad Musa royak lah. Lagu mana kepek besar kecil duk situ duk sini. Roh ni benda sembunyi. Benda yang Tuhan tak tahu kepada siapa dia. Walaupun benda makhluk pun. Hatu nak ayat hakikat roh ke lagi kita tak boleh tahu lagu mana. Pak apa nak pergi kena hakikat zat Tuhan. Ha, kalau kimurak kata kena Tuhan di sini. Bukan kena hakikat zat. Hak duk nampak tak pala kita gitu gini-gini nampak lep pala tu. Hak tu bukan Tuhan berlaku makhluk tu. Sabit tu kita kena kata gapa dah baru ni kita tanya dah. Ha, tanya kata apa dah mak apa tu. Nyamari pesen tu, nyamari pesen ni. Itu hebat ni apa? Itu hebat lagu ni apa? Itu setel duk main dah. Lepas kita nak kata apa dah? Amantu billahi wa rasulih. Kata tu lalu dah. Setel lari sup, mata mandai lalu. Ha, ya takut. Nah, sebab kita tika yalek pala kita tu bukailah kalau kau makhluk. Paduk mari juga, kita kena kata amantu billahi wa rasulih. Tak pada sekali dua, tiga, empat. Katalah untuk nak hamak setan. Setan tak ada kerja orang lain nak tipu ya. Okey. Ah muka yang motong pun dok tanah dia dokong pun dok. Jadi payah bangkeru tak ada seorang habuk setan.
Pas etel tak ada sore habuk hak juru. Jok jadi Nabi Adai ya dulu pada Nabi Adai siapa kata, siapa kiamat. Tak ada sore habuk hak juru. Ya hak lah kalau aku setel. Ha, tu nak royak. Ha, sebab itulah setel tak ada sore habuk hak jahat. Pak hijau dia tak ada tanah dokong. Jadi keru payabang. Jadi kekosan wisawak. Tak ada. Hijau dia tipu anak Adai masuk dalam aku. Tu ya. Ha, lepas tu ya nak uai tu berakidah. Kita kata tu aman tu billah hiwa rasulih. Ha, deh. Ha, baik. Tengok dalam kitab pula. So, dan keadaan mengenal Allah Ta'ala itu ialah permula hak ni humi sekali ni. Nah, humi sekali. Dan umi, humi ugamu. Dan permula ugamu hak kena Tuhan ni. Itulah. Nah, kata kena Tuhan permula dan humi ni dinamakan ilmu ini ilmu usuluddin. Ah, muduk ngaji ke dak ilmu usuluddin jalah. Tu bahasa Arab. Bahasa Jawi ilmu usuluddin ilmu humi ugamu. Atau kecek bahasa kita pedu ugamu. Sebab ugamu kita ya ada dua. Ada orang panggil furu'uddin. Furu'uddin tu semaya, puasa, zakat, sedekah, buat makan. Tu orang panggil furu'uddin, cawe ugamu. Bahasa lagi ugamu dikenali dengan usuluddin, humi ugamu. Maka humi ugamu ni yang awal sekali permula humi asahnya kita kena kenal Tuhan. Pak kena bunyi supaya tak payah. Supaya kita kena makhluk. Mu kena ada umur Zaid, tak kena bapa. Dah, rumah dia kat pamotel. Dah, pas rumah dia cak merah, pas Zaid tu kukuruh tinggi-tinggi rambut kerah-kerah. Lah ni timur hubel dah, dulu tak ada. Ha tu boleh royak soso. Pak kena Tuhan boleh royak soso, ha bukan. Kena Tuhan pun kita royak sanilah. Kena hukum sifat dia. Tuhan ada, Tuhan sedia, Tuhan tak serupa dengan makhluk, Tuhan kaya daripada subah-subi, segala tak segala subah-subi tak pah dengan dia. Tu kenal lagu tu dah. Pakal tak kenal setara tu, tak nama kenal Tuhan. Ha, tu kata dia dah. Dan juga dah kenal Allah Taala ni kata permula dan humi. Dan juga kenal Tuhan tu pula dikatakan dengan ilmu tauhid. Nama ilmu tauhid. Ilmu duk ngaji ke dak ilmu tauhid di sejik di sebalah soh gubi ngaji ya. Usuluddin pun ngaji, tauhid pun ngaji. Hak tu lah ya tu. Usuluddin humi ugamu, tauhid mengasakan Allah. Satu Tuhan. Sabik kalau kita kacau duk ngaji pada. Ngaji sifat 20. Padahal 20 ya bagi tu berapa pula Taimi? Ya berabi bagi tu 4. Sifat nafsiyah ada satu. Sifat salbiyah lain. Ya ya ya. Ada berapa dah? Terbilah 5. Nah, sifat ma'ani ada 7. Sifat ma'nawiyah ada 7. 2 kali 7 14. Duduk di salbiyah 5 jadi 19. Nafsiyah wujud so 20. Ha, dia bagi tu bib 4 pula. Dalam 4 tu bagi tu bib 2 pula. Iaitu sifat istighna, sifat ihtiqar. Sifat istighna tu gapo? Mustagni mustagni an kulli ma siwahu. Terkaya Tuhan daripada tiap-tiap perkara. Sabik kaya Tuhan kena guna daripada. Kaya kita ni makna dengan Allah mamak kaya. Kaya dengan apa eh? Ha dia mau tanya. Kaya dengan tanah itu. Kaya we rosik. Kaya dengan apa? Kaya dengan duit banyak dalam bank puluh-puluh juta. Nah, oh sini sah tu kaya we. Orang gelarnya kunjing dah sah. Kunjing sah sebab ia kaya. Kaya apa tu? Kaya dengan kebun banyak. Sabik kaya kita kena kena dengar, kena guna dengan. Kaya tu hai daripada tengok tak serupa tu. Sabik tu hai kaya daripada daripada mana lepas. Tu hai lepas pada subuh-subi. Ha lepas tidak berhajat depa apa dia tu. Kalau tu hai berhajat kau go tu hajat kau go ni, tak leh panggil kaya. Sebab kaya tu hai orang panggil lepas pada subuh-subi. Sabik tak leh itikak tu hai duduk di atas arah. Kalau pergi tu hai duduk di atas arah, arti tu hai berhajat pada tepat. Tak leh panggil kaya juga. Ha terkira mudah-mudah. Nah, Tuhan jadi kita semua makhluk ni. Kalau makhluk tak ada sembah dia sorih habuk. Kapih bih dengan dia. Dalam muka bumi likung langit ni. Tuhan tu
Tak ada kurang sikit habuk. Sebab ia kaya dah. Pas semua sutai makhluk ni semua tu habis. Berimeh dengan tu habis. Tak ada seorang habuk kupu dengan dia. Tu tak tambah. Sebab ia sepenuh dah. Ni tu hai. Kena we kenal sungguh. Kaya dia. Sabit kaya tu hai ni. Orang panggil ginamul matlak. Semata-mata kaya. Ada makhluk ni, tak ada makhluk ni, Tuhan tu kaya dah. Sabik kaya Tuhan kodim. Nah, nama kita tahu, Tuhan, moga langit hak dia, bombing hak dia, kita pun hak dia, apa kaya dia. Kaya, moga dia ada, moga dia kaya dengan bangit bombing hak dia, salah dah. Nah, sungguh kita tak menapi langit bombing hak dia, dia buat. Tapi bukan dia kaya dengan sabik hak ni. Dia tak ada goning, tak ada makhluk, tak ada kita. Dia tu kaya dah. Dia tu kaya dah. Supaya Tuhan tak supa dengan makhluk. Tuhan tak supa dengan makhluk. Tak supa sedia kala lagi. Ada kita, tak ada kita, tak ada langit bumi. Tuhan senantiasa tak supa dah makhluk. Sabik dia mau tanya. Hey, sebelum ni pada ada langit bumi ni. Tuhan tak supa dengan apa? Yaknya tanya. Okay. Tuhan tak supa dengan apa-apa dah. Tak ada, ada makhluk, tak ada makhluk, tak supa dah. Tapi bila makhluk ada, tak supa dengan makhluk. Sebab tak supa dia tu sedia kala. Kaya dia pun sedia kala juga. Ha, kaya tu hai daripada lepas pada subah-subi. Ha, tu kaya. Lepas tu, tu baik situ sebelah sifat. Tu nak kaya-kaya yang cara berlakon. Kita kena tekewi sungguh. Tak kena sifat istighna kok, beratna lah. Takut-takut le kubur. Kita tak kena le belajar puas hati. Nah, hani mujur dah bahin korama-korama tu. Tu hai duk buka tu. Nah, duk buka wik kita, takut kita tak kenal dia. Ha tu, istina. Pak istina tu hai sebut dalam Quran. Ya ayyuhannasu antumul fuqara'u ilallah. Wallahu waniyu. Nah, mana Allah kita hai segala manusia tu hai kata. Antumul fuqara'u. Musumu tak lepas dengan Allah. Tak lepas mana tak lepas dengan Allah. Walau kapir duk semua beralur. Walau Yahudi, walau kafir musyrikin munafik, hati tak ada suih percaya kau Tuhan. Tapi ia tak lepas dengan Allah. Sebab nak ada dia tu, dan sabit Allah Taala jadi. Mati dia tu Allah Taala juga. Segar dia pun Tuhan, kenyir dia pun Tuhan. Nah, apa namun serenok dia pun Tuhan, sesak dia kaya, Tuhan lah kelaka. Walau tak bimih kali pun, tak lepas dengan Tuhan juga. Tu antumul fuqara. Wallahu waniyu. Dan bermula Allah Ta'ala lah yang kaya. Kaya di situ, makna lepas pada subah-subi. Sabit tu kalau kita ngaji sifat 20, lepas dah kita bagi 4. Nafsi, salbiyah, ma'ani, maknawiyah. Bagi tu baik 20, sifat istighna. Ada 11 sifat. Sifat iftikar, segala benda tak lepas dengan Tuhan. Muftakirun ilaihi kullu ma'adahu. Dah, segala benda tak lepas dengan Allah. Tu baik 9 sifat. Capur 9 dengan 11 tadi, tubik 20. Duk dalam istighna 11, duk dalam iftikadnya 9. Dah, kena mengaji, kena mengaji dah. Lepas tu dalam dua tu tu sifat Tuhan ni tu. Pas sifat semacam ni ni ada berapa? Tuhan duk dakwa. Tak ada Tuhan yang lain malaikat tu hasa ya. Ha tu hasa tu klik pada la ilaha illallah, Allah jualah Tuhan tu kata ilmun tauhid. Klik situ juga. Hak kita duk junjung siya malay tu. La ilaha illallah. Allah jualah Tuhan. Allah jualah yang ada. Allah jualah yang kuasa. Duk dalam tu tu. Klik kau tauhid tu. Tauhid pada sifat kudrah. Tauhid pada sifat apa nama ni. Sifat wahdaniyah. Tauhid kepada sifat ilmu. Tauhid kepada sifat iradah. Tauhid so berlaku. Sifat Tuhan banyak. Tapi so sebasa. Lepas Tuhan terkaya. Satu jua Allah Ta'ala sorry. Yang lain tak ada. Ha, tapi orang panggil ilmu tauhid, ilmu mengasahkan Allah. Siapa kita mengatik? La ilaha illallah, Allah jualah Tuhan. Ya wipalo, penuh langit, penuh bumi. Tapi tak marilah bedeng, dia tak ngaji, tak tahu dah. Hal semata-mata kita mengatik, la ilaha illallah. Kita tak tahu kata kelimah ni mari di pada mana. Cuma tahu kalau pakat-pakat duk mengatik. Pakat sangkung ya, duk ngatik. Tak tahu kelimah ni mari pada mana. Hak ni banyak mana boleh. Tak wis sikit habuk. Lengohkan saja ya. Nah, kalau bahasa kita saat ni pula ni, kita tahu. Nah, tahu lagu mana? Tahu dengan mana nak royak katanya? Nah, nak royak kata, kita duk ngatik la ilaha illallah ni,
dalam perut kita mengaku Muhammad Rasulullah, kelimah ni mari datang pada Quran, datang pada hadis. Hak ni 10. 10 kali ngatik. Pakal la ilaha illallah, ingat ku akhirat. Teruk weh dalam kubur. Sore diri sungguh-sungguh. Nah, demo kamu-kamu klik. Gak taruh amal jahat dengan amal baik. Duk mikir tu masa duk ngatik. Pas muka nakir mari. Pas mayat aku ni molek huduh, aku boleh tahu lagi. Sedekah aku tu ikhlas tak ikhlas, tapi aku dah buat sikit-sikit. Dengar orang duk mengajar kata semaya molek boleh tolong kepala tolong jawab. Hei muka nakir muntasah masuklah kok kepala aku ni. Aku duk semua tu siang malam zuhur asam ngorik isa subuh semaya tahajud. Aku takut sini dah ni. Jadi amal semaya boleh tepih muka nakir. Muka nakir tak takut dengan bedi. Tak takut dengan pisah, takut tak takut dengan bom. Ya takut dengan kita duk semaya. Ha sabik semaya kena belajar dah. Ni semaya rukuk 13 tak ingat. Nah, tak ingat, tak ingat, tak ingat. Rukuk kata ada berapa? 5. Buat teh ada berapa? Ni. Hak bahasa hati 2. Tartik dengan niat. Apa we ingat sungguh? We sedak kita semaya. Ambil pada Allahu Akbar. Allahu Akbar rukuk. Akak tangis sunah haid. Oh, turun tangis. Rendah sikit pada dada, atas sikit pada pusat. We berat lek kiri. Sunah haid. Oh. Nah, baca auzubillah sunah haid. Oh. Nah, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim rukung, Fatihah rukung, amin sunah haid. Oh. Baca surah sunah haid. Oh. Rokok rukung, takbir tu rokok sunah haid. Oh. Subhanallahi alazim wa bihamdi sunah haid. Oh. Tomak nino di dalam rokok rukung, sarak bagi rokok. Sami Allah akak tangi sunah. Orang tino kapek. Jatuh buka. Ibu tangi betul dengan cumi telinga. Hak hujung ni betul dengan cumi atas, hak ni cumi bawah. Haid. Oh. Retina kapek kita jatuh buka. Nah, apa tu? Diri tidak betul tu rukung buat teh. Diri Rabbana lakal hamd. Hai oh. Dok kira lagu tu lesmaya tu kosong na bedeng tu. Gelah kita orang awal. Napa dah bosu? Bosu dah hari ni dah. Pakai baju pandok abe tak ce. So mu dok gimen teh tu panjang je pandok. Ha, tu masa boleh kira dak patara tu tu. Kata tak boleh kira patara tu kita kena kira we boleh lah. Mau semaya kita tu masuk semaya tu molek sikit. Makna tu kita jauh dah. Ndak, ha tu bau semaya boleh tupai dalam ni. Pas gilek kane, ha kane pula royak atas sesetok. Gi kaki, kaki kata ku dengar orang mengajar. Kaki ni mari berjalan tempat orang mengajar. Kaki ni berjalan mari tempat jemaah. Kaki boleh jaga muka nakir pula. Hei muka nakir, mun tak usah marilah kat aku ni. Aku duk jalan tempat orang mengajar. Aku duk jalan tempat orang jemaah. Aku takut sini dah ni. Ha. Pas gilik kiri pula, kiri kata, hei muka nakir, tak usah marilah sebelah aku ni. Aku duk poso. Poso senar kami. Nah, pemaksu poso semua. Kat anung batas baru pun poso. Tu molek lah. Nah, kita nak poso tak boleh, orang air barik. Tapi dia nak makan. Nah, kat anung dengan maksu, duk poso. Tu tak ada dupa lah. Haa, pas dia poso belakang, tapi dia nak makan pula bang. Apa tak? Haa, tu poso Ramadan jadilah kita orang malah ni. Sabit itulah ada seorang sahabat Nabi yang mai tanya Rasulullah. Ya Rasulullah. Ambo ni tak ada lah kasih Rasulullah. Pai tanyalah mata saah bila nak berlaku kiamat. Ya ia tanya Nabi bila nak kiamat. Pak Nabi jawablah. Sungguh kata mu tanya nak kiamat bila ni? Pak ku nak tanya mu. Mu cedek bagai gapo nak lepas pada mati. Nak makan dalam kiamat ni gapo berangka. Oh ya kata tak ada cedek banyak Rasulullah. Kalau semaya ke 5 waktu. Sunat jari-jari sekali ya buat. Tahajud seminggu sekali ya. Sunat duha agak seminggu sekali. Malahlah yang kata hak sunat ambo tapi hak wajib ambo tak tinggal. Pas puasa di bulan Ramadan ambo tak tinggal sebulan. Pas sunat khami tak aje dak buat. Pas puasa sunat duk ngaji gubeh dia buat akal. Oh ya gitu dia. Heh, puasa ni. Tak ada aje puasa ya tu tu. Pas tapi dalam hati kami ingat Rasulullah, ingat Rasulullah semua. Siang malam ingat Rasulullah. Nak-nak malam minta nak mimpi dengan Rasulullah. Nak-nak malam doa sudah belum nak tengok wajah tu wajah Rasulullah, wajah Rasulullah di akhirat esok. Bimbingnya takut tak boleh duduk wanangi Rasulullah. Nah, dia kata. Pada Rasulullah kata, mu ni tak apalah. Mu ni sekali dengan orang yang mu kasih. Ah tu nak ayat tu pedahnya behing. Hak wajib jangan tinggal. Hak sunat buat jari-jari pun tak ada apa lah. Bagi kita orang malah tapi banyak tak ada apa behak. Boleh duduk kali dengan Nabi dah. Tapi jangan tinggal benda wajib. Gimana? Hati yang ada kasih dengan Rasulullah. Nah, kasih Rasulullah. Apa minggu depan ni? Kalau abang suruh mari, kita selawat. Mulut masuk dah lah. Selawat sikit tak apa dah. Ya tanda kasih Nabi kita selawat dia.
Tanda kasih Nabi kita dengar perawak dia. Ni dalam zangi dia royak gapo perawak Nabi beranak. Nabi hidup kaya lagu mana perah kambing sendiri tusu. Jahit kasut tapung kain. Pak kita kain baru tahu dah. Dah ke Nabi habis lagi duk boleh pakar-pakar. Nabi kasih kau orang sesak. Saya kau orang sesak duk sekali dengan orang sesak. Dia royak belaka perangai Nabi dalam zangi. Nah, kita boleh dengar perawak dia, selawat dia, pas buat jamu we pulak makan ingat nak besar dia. Nak besar dia ingat Quran besar, Tuhan besar kau Nabi Muhammad. Palo selalu dah. Pas bukan palo sikit, tengok kata dalam zangi ke? Nah, wa tuba liman kana ta'zimu. Ha tu dia gapo dah kita ambil hujung dah. Wa tuba amoi butuh butung. Serga tu duk cedek bagi liman ta dan watuba liman kana ta'zimuhu bagi mereka yang besar Nabi Muhammad. Tutuk zangi duk royak cerita le zangi. Tuba tu mana satu pokok kayu dalam serga. Atau tuba tu kena serga sendiri dah. Tu butung tuah duk cedek bagi mereka yang besar ko Nabi Muhammad. Pak kita lahir Nabi Muhammad di dalam bulan Rabiul Awal. Maka kita mari kunjung kita besar lahir Nabi Muhammad sebagai rahmat melekapi alam dunia alam akhirat. Pas jamwe selawat Nabi baca ku Allah. Semua tu hak agama tutup belako. Capo-capo semua tu jadi bunyi makhluk. Pas demo baru tak leh beda on. Ada apa we demo hak tu tu. Ha hak demo tak sebelah tapi kita orang pergi masuk le bidah hasanah. Nah, reko-reko benda hak baik. Nah, walau tak ada jamin Nabi tapi benda tu tu hak agama suruh belako. Baca ku Allah agama suruh. Selawat Nabi agama suruh. Dah, dan lagi apa nama wak makan agama suruh, ngatik agama suruh. Suruh belako-belako. Tapi dia apa wak capo wak so namonyo moluk Nabi. Ha dah. Supaya orang luak makan lan ni tunjam-tunjam dah. Dulu tak ada tunjang tinggal singgir itu ya. Datuk serabuh kuah bawang merah singgir. Lah ni rumah baru timbul tunjang. Benda hak dulu juga ya tambah-tambah gitu ya. Ha tunjang kalau tunjang putihnya bubuh, tunjang putih setah. Bola kelako benda hak baru. Pak bidak oh sungguh. Kan orang dulu saat ni dia tak ada hak tu mai timbul lah ni. Sapa nu manau tak nu manau samruk, sipek ruk dah be. Ha bagi makan ni dah. Ha tu nak ayat atarena tu. Nak royak katanya kalau kita ngatik kita duk ingat sakut teh dengar dah sakut teh dengar akhirat duk fikir dalam kubur dia bui 700 pala sekali la ilaha illallah oh banyak tapi malas situ behoi asal dia nafsu dah malas. Ha lagi kita tak nak rebah pakai lipat licin dengan anak batu setari kelik la ilaha il tak suk juga la ilaha il gaib sekatu tak suk lagi tak boh lagi masya-Allah illallah dak. Tu hengga kena ada natah. Palak poloh nyanyo poloh. Ha nyanyo gi perak ko poloh. Ha nyanyo kita ko tu natah dia tak gi natah ko masya-Allah dak. Ha pas tu kalau kita ngati la ilaha illallah Allah juwalah Tuhan. Hak ni lama satu sekali kira sebut dalam kitab-kitab dah. Mana orang ulama ada lu sebut katanya sama banyak pala Tuhan wi penuh langit bumi. Lu dah asabik kita nak ngaji sangat mosu tu dah la ilaha illallah Allah juwalah Tuhan. Kalau kita ngatik satu kali boleh lima butir tak apa dah ingat gitu. Ha tu dia panggil lebih sangat kelima ni sabik Nabi kata afdalu zikri la ilaha illallah selebih-lebih sebut nama Tuhan ni la ilaha illallah. Hak ni selebih-lebih sekali dah. Pas Nabi kata lagi dah qad aflaha man qala la ilaha illallah sesungguhnya butung sesungguhnya bertuah akan mereka yang sebut nama la ilaha illallah. Tengok tu hak kita wak mula ngatik eh ada-ada kita ngatik-ngatik lagu mana nah hafal lan annahu la ilaha illallah hendaklah kamu kena yakin tak ada-ada dah Tuhan malaikat Allah ha la ilah pakai amal-amal lah ni sikit lagi bihak takut tak pandai dia tak ngaji nak sebut qad aflaha man pun tak reti. Afdalu zikri pun tak erti. Pak Lam pun tak erti. Pak kena kata lagu mana? Satu, dua, tiga. La ilaha illallah. Mula jadi dia tak pakat mengaji nak atarin. Tak kata baik tu, kena kata baik ni. Dah, kauti, rawan, frik. La ilaha illallah. Tengok tu. Ah, berat dia sampai situ berat lah tak bilang.
nak kata kena wedi dia dah. Boleh jadi dia tak mengaji, tak pandai nak sebut. Kalau sebut tak kena. Perkataan dia insya-Allah insya-Allah. Tak jadi lagu tu. Assalamualaikum, assalamualaikum. Oh, tak kena belaka tu. Molek. Assalamualaikum. Oh dia mau kata bunyi makrak molek. Aku nak molek. Ha tiap awak aman nak ujian benda ni. Assalamualaikum. Aku salam. Menyitu ya. Ha tu dia penyangit amalan nampak mudah-mudah. Padahal kelima salam ni boleh menjadi sebab boleh masuk syurga dengan selamat. Ha deh. Ha terbaik. So deh. Ha tu nama ilmu usuluddin, nama ilmu tauhid. Kalau kira-kira lagi ma'asaki Allah. Pajak Nabi Adam, jak Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, siapa kau Nabi Muhammad? Duk bawah ni. Ubudullaha malakum min ilahin ghairuh. Kalau kafir duk semua tokong. Duk semua beralah semua tokong pah. Nabi Muhammad pun baik, Nabi Nuh pun baik, Nabi Hud pun baik. Dah, Nabi mana saja, Rasul mana saja, ubudullaha malakum min ilahin ghairuh. Ibadatlah kamu kepada Allah. Mana semualah Allah Ta'ala. Tidak ada Tuhan yang lain. Malaikat Tuhan so tauhid ni. Jok Nabi dulu siapa Nabi lah ni. Dia buat dera ni so ya. Cuma tempat tak suka furu'uddin. Nah sebab bak cawe ugamu. Cawe ugamu tak suka dah lah. Usuluddin suka. Dia suruh semua Tuhan satu tak ada Tuhan yang lain. Tapi furu'uddin ni. Cawe ugamu tak sama dah. Tengok masa Nabi Musa. Semaya tiga waktu ya. Pagi, tengah hari, ngorek. Gelaklah. Tiga tu ya. Ni waktu. Alik pagi dua rakaat. Nah, api ya tengah hari tagi dua rakaat. Apa tu ngorek kare dua rakaat. Ni rakaat ya. Kita berapa? 17. Ha, tak supa situ. Pas jami dia, kalau darah kena di baju, dia tak boleh basuh dah. Kena gunting tau. Basuh taruh mana pun, dia tak bila cuci dah tak su. Ha, berat unik-unik dia. Lepas taubat, kita tiga rukum ya. Kalau mabuk, sesar dah aku dah mabuk. Dah, sabit dengan mabuk pada masa sekarang ni, aku tak sik, aku tinggal semua dah. Pas sabit dengan mabuk masa akan datang anakut, aku tak gamal lepas lotokku. Aku tak ada nak dah sekali. Cukup tiga tu ya. Dosa berjudi. Sesarnya aku berjudi jamin muda. Sesar sungguh dah. Allah Ta'ala marah dengan judi ni. Pas sabit dengan judi pada masa sekarang ni, aku tinggal dah, tak sik dah. Pas judi masa akan datang, tak gamal lepas lotokku, aku tak ada nak dah. Cukup tiga tu ya. Hak tak sakut dengan anak adik. Kalau sakut dengan anak adik, tak masalah lagi. Supaya retina duk buka aurat. Dulu tak ada lah pakar tukeng. Dulu pakar ketak, pakar terik. Siapa nampak boleh baca oleh dalih. Okey. Ha, pakar lagu tu haram dah. Orang panggil tak ada lepas daripada mata orang. Benda aurat dia. Pahlaw ni duduk mengaji, duduk mengaji. Tak say dah. Baju cerah-cerah jenis campu. Jenis sisum. Silerang gapa sifat. Tak pakar dah. Kerana tarik mata orang. Okay. Ambil pakar hitam-hitam. Hak cahaya gelak-gelak dah. Nah, apa yang ingat dosa kot. Jami duduk buka aurat. Rambut duduk dulu pakai debu ya. Paya mari sesak. Sesak dah. Hak duduk buka aurat dulu. Masa sekarang lah ni. Sabit dengan buka aurat. Aku tak say. Aku nak tudung dah. Dua. Pas cita-cita sabit dengan. Nah, sabit dengan tudun aurat ni, buka aurat ni, aku tak gamal lepas otakku, aku tak say dah. Ada apa habis lah. Hal tu segera Tuhan lah, timur tak timur, cukup tiga dah. Nah, ya taubat rukun ya ada tiga. Orang panggil adid, hal lepas dah. Kita sesat. Pacuban pada sekarang lani, kita tinggal benda tu. Anakut masa akan datang, aku tak gamal, aku tak ada sewa dah. Cukup tiga tu. Tapi kalau sakut dengan anak ada curi barang demo. Curiga apa pisah galau demo, pisah kelab barak. Kena pergi hantar pisah. Nah, kena pergi hantar pisah. Atau curi kerak, pergi hantar kerak. Tak ada dah kerak habis dah jual. Pisah pun jual ada. Pak jual kat siapa dia? Jual kat Wesah kau pisah tepi ngayalah. Wesah pun beli yang murah. Tahu dah kata curi lelek pisah tu. Nah, standar kita atas 1.5, orang jual 80 beli. Mek mana tu milik sana? Tu kosi dosa tu. Nah, okay. Cik ada tanya murah-murah kena tanya atik. Ha, jadi otak-otak kena soal weh. Larak tikah bagi 2170 ni. Ha, tu kena cik takut kita pun subhak. Kita nak cari makan ni. Dah. Ha, maka nak ayat tu tak ada. Tak ada kita kena pergi bayar harga pisau tu pula. Harga kerak tu pula. Tak ada dah harga kerak habis duit dah. Nak curi semacam dah. Nak bayar apa? Minta maaf. Tak gamuk minta maaf. Tambah-tambah dia mati dah. Bawa doa pukat kokok. Suk situ. Padu apa kau kok? Ingat ada ini? Ini enggak balas ni. Baik, ingat ada ni. Tak ingat lagi. Nak ingat hari tu. Allahumma ighfirli
Tuhan apa dosa bagi aku? Wali walidaya dua ibu bapa aku, wali masyayikhina tok guru aku. Tok su, wali ashabil huquqi alayya, dan dosa hak aku ada sakut dengan demo. Curi barang demo, kata demo, ngupak demo. Mulut hidup dengan tok laki ku mati dah. Mitok dalening lah wi Tuhan apa kerana aku ada sakut dengan dia. Aku nak hatta klik, ya mati dah. Atau ya ada. Dek, aku tak ada duit pitih. Nak minta maaf. Apa nama ni tak gamuk atau gi minta maaf, ya tak halah. Dok lain ni sorah ni. Baca aku Allah dari 3-4 utih hadiah dia. Serta kita baca wali ashabil huquqi alayya. Ha cuba sambung. Wali ashabil huquqi alayya. Wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ha tu. Bawa semua-semua lah mudah-mudahan eh, dia masuk dalam wali ashabil huquqi alayya duk dalam tu. Nah, sebab tu kalau tak ingat orang okay, pergi rugilah. Ha rugi orang okay, pergi kita ada sakut dengan demo, ngak nak ada dah. Ha ada sakut dengan nak ada. Ha tu, tapi jamin Nabi Musa? Eh, jamin Nabi Musa kena tikai lagi mari. Tikai lagi mari bawa baul pas tobat. Kalau bunuh orang, dah, sesah dah. Tak se bunuh orang dah. Cita-cita tak se bunuh dah. Pasal lagi kena gomo. Tikai lagi mari. Susah tak susah. Ha hak Nabi Muhammad tak ada undai-undai lagu tu. Sabik kata undai-undai porok ni tak sama. Jamin Nabi Musa semaya 3 waktu. Jamin Nabi Muhammad semayanya, nah, apa nama ni semaya jamin Nabi Muhammad adalah 5 waktu, tak sama. Nah, tapi ba'itika ubudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Duk bawa hak ni so ya. Sembahlah kamu, ibadahlah kamu kepada Allah, tak ada ada tuhan yang lain daripada Allah. Yakni Allah Taala satu je hak kita nak sembah, hak kita nak pegang. Ha supa nak sembah bab tu. Ha dah. Ha baik, tengok lagi tak pula. Dan lagi pula kata dianya lagi, nah. Apa nama dan juga dinamo ilmu kalam. Ha, jadi ilmu usuluddin boleh panggil juga ilmu kalam. Sebab apa? Kerana bercara kalam Allah Taala sangat payah. Oh, sangat payah nak cara ilmu kalam Tuhan ni. Sabik boleh panggil ilmu kalam. Nah, sehingga-hingga payah setara mana? Sehingga-hingga berlaku fitnah-fitnah kepada ulama-ulama yang dulu-dulu. Nah, siapa dia Abu Khari? Dah, Ibn Ham apa nama ni Muzhab Imam Ahmad bin Hanbal. Dah, nak royak gena masa Mu'tazilah zalim pada masa tu, ia tekel ulama-ulama dulu suruh kata Quran tu makhluk. Kalau tak kata Quran makhluk, ia nak bunuh. Tidak ia buh dalam tu. Siapa royak kata sejarah Imam Ahmad bin Hanbal masuk go. Masuk go kih gapo bukan kih tung. Bukan kih bunuh orang. Nah, bukan kih curi. Bukan kih duk jual barang-barang salah. Kih kanonyo tekel di fok Mu'tazilah. Tekel di fok penjahat zolim raja-raja. Suh kata Quran tu makhluk. Pas dia tak saya kata. Hak tu masuk gok katok minyak godel tak kena cara dah. Bapa tu dia tak saya kata. Dia takut jadi fitnah kita orang belakang. Padahal kalau dia kata Quran makhluk. Tak ada duk gapo. Quran dia tu bik dua makna. Kro'e dengan makna satu sifat yang ada di zat tu dengan makna perkata. Hak tu kodim. Siapa dia kata hak tu kapir sungguh lah. Kalau kata makhluk. Pasal lagi kro'e lapa yang diturun. Lapa yang diturun di luh mahfuz. Mari pada baitil izzah. Baitil izzah langit hak kita duk nampak ni. Duk situ kro'e tu. Pas dia turun ke Nabi Muhammad sikit-sikit-sikit. 23 tahun masa. Di Mekah 13. Di Madinah 10. Habis Quran 30 juzuk. 1,996 ayat. Tapi Quran duduk di Loh Mahfuz. Turun di Baitil Izzah langit yang kita duduk nampak ni. Malay Laitul Qadar. Sabit tu yang sebut kata Laitul Qadar ni turun Quran. Inna angzalnahu fi Lailatul Qadri. Dah. Ha, mana nak ayat tu? Malay Laitul Qadar ni. Dah. Maknanya tu yang buat turun Quran. Syah Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Nah, boleh Ramadan ni boleh yang tu waktu turun Quran. Apa? Waktu turun Quran tu kena pada Lailatul Qadar. Pas Lailatul Qadar ya tak ada boleh lain, ya ada Ramadan ya. Ha sabik orang panggil Quran waktu turun pada bulan Ramadan, lagi pula pada Lailatul Qadar. Nah, apa nama jok di doh mapuk turun mari pada langit Bin Izzah. Langit Baitul Izzah.
Duk situ tu, ya turun sikit, 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 sikit. Kena berkena sakut dengan benda sesuai. Yang ambil dulu seperti tata belum Nabi. Tu ayat berkena dengan aurat. Orang tina pakai ruang panok tak apa. Tak kelubung tak apa. Ya tak ada unik-unik lagi. Bos ya sapa-pak mari pak. Nah, nampak orang tina duk pakai buka lengan, duk luar tekok, duk luar rambut tak tudung. Turun royak pada Nabi Muhammad. Kul. Ya ayuhan nabiyu, wahai para-para nabi. Kul li azwajika, mengkatalah kau binimu. Dan mengoyaklah obanatika kepada anakmu. Wanisaika lil mu'minin. Dan wanisaika il mu'minin. Dan mengoyak kepada orang tino yang berimeh denganmu. Nah, dalam makhluk ni. Royak ke apa? Yudnina alaihinna jalabi bihinna. Mana suruh kita pakar kain jadi labuh. Aurat orang tino. Wil go, wil labuh. Jangan nampak butuh, jangan terik, jangan ketak, jangan sikap. Ha tu, tu nak royak. Belum pada tu, tak ada tuduh aurat tak apa. Tu bawa ayat turun. Habila ayat turun tu, siapa kemak lah kena tuduh aurat. Habila tak tudung, Nabi tengok dah pada malam merok. Siapa menilih otak tubik darah. Di pala dia, akibat ramuk dia duk cukup orang jatuh. Hak sah nikah dengan dia. Salah ada lah. Janji seksa di akhirat kerana waktu tubik ramuk. Waktu tubik tekak kau teruk lagi. Haa, lagi semasa dah. Ha, tiba-tiba kera'ah saat ni tu. Duduk di Baitul Izzah, turun mari. Sikit-sikit-sikit. Hak tu orang panggil lapar yang diturun. Boleh panggil makhluk hak tu. Apa dah tak bila? Lapar yang diturun hak kita dah baca tu. Basim bawa bis. Mialilam sadu bawa mil. Lelpatalah halil lera sadu bawa hir. Rohadatarah min patah ma. Nualil lera sadu bawa nir. Rohadatarah haya bawa hi. Min bawah mi. Bismillahirrahmanirrahim. Hati lapar yang kita baca tu boleh panggil makhluk. Tapi satu sifat yang ada di zat Tuhan dengan mana perkata tu. Dengan Tuhan ada sifat perkata tu lah boleh ia berkata-kata. Dah, sifat perkata di zat tu orang panggil sifat ma'ani. Ha, bila ada sifat tu di zat tu kodeng. Dengan ada sifat perkata tu boleh Tuhan berkata-kata. Berkata-kata akan mereka hak dia kanak. Tak ia kecek dengan Nabi Musa. Wa kallamallahu Musa taklima. Telah berkata Allah Ta'ala berkecek dengan Nabi Musa. Pak boleh kecek ke kalau ia bisu? Tentu ia kena ada sifat perkata. Hak perkata ada di zat dia tu orang panggil ma'ani tu. Hak tu orang panggil kodim tu. Kalau kata hak tu baharu kapir lah. Tapi lapar kera'ah hak kita dah baca. Boleh panggil makhluk. Min wakoh tu. Sebab lapar hak ni menunjuk kata sifat ada di zat Tuhan tu. Sambil orang panggil. Kera'ah tu orang panggil kalam ke apa? Kalam. Dah. Kera'ah tu orang panggil kalam. Kalam. Ha, kalam lafzi. Ya kalam semua yang dapat. Nanti kita akan ngaji. Kalam ismi. Kalam nafsani. Kalam masdari. Kalam lafzi. Kalam lafzi ni, kalau hak kita, hak kita nak kecek tubik dah. Popa-popa-popa duk tubik tu, lapar lafzi dah. Kalau hak tu hegak, hak kera'ah. Sambil orang yang lapar tu, boleh panggil makhluk. Hak tak boleh panggil makhluk, satu sifat ada di zat dia. Sambil tu dengan ilmu kalam, dia payah nak cara. Sambil jamin orang ulama dulu, dia masuk gok. Sebab apa? Takut dia tubik di mulut kata kera'ah makhluk. Kita orang awal tak pandai. Tak pandai kok pakai lagi jadi makhluk. Ada-ada di zat tu hai makhluk juga. Tapi, sambil ia jong, ia tak kata juga. Padahal kera'ah tu berdua mana lagi? Lapar yang diturun, boleh panggil makhluk. Satu sifat yang ada di zat perkata, hak tu koding. Boleh bagi lagi, kalan ismi tu. Tapi, bakpua boleh ia tak kata. Kerana ia takut jadi fitnah, kita orang tak pandai. Orang lain ni dok kecek mudah-mudah. Ya Allah, ifauqa aidihi. Tangih tu hai di atas tangih mereka itu. Tangih. Allah, waktu baik kecek mudah-mudah ya bunyi. Kita tak kerti lah. Alih botol bila tak cukup. Ar-Rahmanu ala sistawa. Tu yang tinggi tarah. Tinggi. Tu alih kerana ayat aku tu. Rege dia ambil kecek. Kita orang awal tinggi gambar mana cokong. Ha, ni terlebih takut ni. Takut, dek. Ha, takut. Dek. Inna Allah ma'ana. Tuhan ni sekali dengan kita. Hayalah. Sekali. Ha, hak ni jadi takwil-takwil. Ayat mutasabihah dah. Mudah-mudah dia ambil ayat ni buat kecek. Kita orang tak reti. Sabit itulah ulama dulu yang takut kita orang awal dia jadi silap dengan ayat mutasyabihah, dia pakai makna betul sudah selalu dah. Okey, kita sama kita kecek belana. Tak leh main atuk menih kena ya wak ngam mulut tak apa kita.
Dia buat dengan mulut. Kan nak pergi todok dengan mulut kita. Nak royak kita kena tahu. Gapa-gapa dia orang ada duit. Suruh pak boleh buat lalu lah. Itu buat dengan mulut. Ada. Kena dia mau tak buat makan nikah anak dia mohon ni. Tak boleh nak buat. Tak ada kaki tangi. Hati tangi dua belah tu. Kaki dua belah tu. Nak kecek Zohir. Apa dah baik? Kena tak buat makan. Tak sepuluh lepas dah. Kawan tak ada kaki tangi. Hati kaki dua belah tu. Orang lain dua belah juga. Maksud tak ada kaki tangan, tak ada penolong, tak suka dulu. Dah, hatu yang kecek pelagu tu jadi bunyi. Dah, Allahu Akbar, Tuhan maha besar. Besar sejik, besar langit. Bukan murah. Besar lagu mana? Salah kata besar murtabak dia. Sutil langit, bumi, akhirat. Ya, sore duduk cara. Ha, tu besar dengan mana lagu tu. Ada pun salah? Besar, besar patut layak dengan zio. Dengan Tuhan. Lagu mana hakikat? Serah dia. Ah, tu nak royak kata kita lah ni buat kecek mudah-mudah. Kita tak kerti. Tengok jamin dulu. Jom masuk grup. Ahmad ni. Ahmad ni hambal. Jom masuk grup. Sebab apa takut jadi fitnah. Ha, sahabat sini kata Musan ni. Ilmu kena Tuhan ni boleh panggilkan ilmu kalam. Sebab apa? Sebab ilmu kalam ni satu payah kecek dalam bab usuluddin. Ha, nanti kita akan temu lah. Khilaf Asyairah, Maturidi, Mu'tazilah. Kau masalah bab kata wa kallamallahu Musa taklima tu. Ha, nanti kita masuk cara dalam bab kalam yang ada. Sini nak ayat namu baru. Ha, dah namu. Ha, habis. Dah payah. Hadan lagi kata dianya lagi. Dah pasal lagi je tak ayat. Ilmu kena tu hasil lagi. Ilmu sifat 20. Ni jawi betul-betul lah. Jadi ketika kata ilmu kena tu ni pak namu semua. Mana pak namu? Ilmu usuluddin sakni. Ilmu tauhid. Ilmu kalam. Pasal lagi ilmu sifat 20. Dia pergi ngaji gubi tak ngaji ke sifat 20. Ha, tak ada royak hal lain. Sifat 20, sifat 20. Dia ngajar ada sejik menek sifat 20. Dia ngajar ada masjid demo sifat 20. Ha, tu dia pergi kenal list, kenal cara, kenal tu. Ada pula sifat 20 kita duk kecek. Jadi pak namu. Nah, pak namu semua untuk nak kenal tu tu. Melalui dengan usuluddin pun kecek. Melalui dengan ilmu kalam pun kecek. Melalui dengan tauhid pun kecek. Melalui selagi sifat 20. Hak ni jauh betul-betul. Haa dah habis. Dan dikandoki dengan dalil yang wajib atas tiap-tiap mukallaf itu dalil ke apa? Dalil yang ijmali. Haa tu kita sama semula lah. Muka kita kena tu hadah. Panah-panah muda pergi tu hadah tu. Mu biasa tengok apa kali? Biasa mimpi apa kali? Nah, biasa duduk jamuh apa kali misalnya? Dah mula pergi tu hadah tu. Eh, kawai tak ajik duk ngigah. Kawai tak ajik duk mimpi dengan masalah tu. Apa mula pergi tu hadah tu? Ada tu tu. Sungguh. Sungguh ada tu hadah. Tak terima nak kata tak ada. Hamu cek mana? Tah diri ku ni. Tak apa dah tu. Halah mana magu mana cek tah diri ada tu hadah. Benda banyak yang aku nak tak boleh. Nah, nak kau kaya, nak kau seni, nak kau sehat. Tak boleh. Nunjuk kata tu hadah tu. Dia duk mengatasi tu. Cara mudah-mudah. Apa benda kita tak sih pada tamu-tambungnya mari. Gapo? Hubai tak sih. Ha, sakit tak sih. Susah tak sih. Nya mari benda ni. Apa kali kita gagah tu, kita tepih boleh tak? Tak boleh nak tepih. Ni nak menunjuk kata tu ada. Tak apa dah tu. Lepas dah tu. Kau dah tu yang nak win apa. Ada yang mau tanya, hei. Muda pergi kata tu ada ni. Tu has dia ni. Panah-panah muda tengok apa kali. Aku tak nak tengok. Aku tak mimpi. Apa pergi kata ada. Aku dengar tu guru tu royak. Ha, tak ada dah. Hak tu tak adil. Sebab duk nampak dengan Tok Guru ya, ya. Tak nampak dengan kepala dia sendiri. Hak tu jadi Islam tapi tak lepas pada mukallid. Ha deh. Hak tu lagu mana cara dalil dia tu? Kita nanti sama semula. Dalil ada dua. Dalil nakli. Dalil yang nakal pada Quran. Dalil akli. Dalil bahasa kita fikir dengan akal kita sekali lagi. Sebab orang panggil ahli sunnah. Yu'minu nabil Quran. Kita berimeh dengan Quran. Wa yusta'inu bil akli. Kita kena minta tolong dengan akal. Mu'tazilah ya beri mengak. Mu'tazilah ya tak akan depan. Tu mu'tazilah. Lepas tu Quran ya tak belakang. Tu mu'tazilah. Kita ahli sunnah Quran duk depan, akan duk belakang. Forum baru Quran mata-mata, akan tak sih. Sabit je tak we ngaji 40. Forum baru lah ni. Baik Quran hadis, Quran hadis mata. Lepas tu hadis kata tafakkar, Nabi kata tafakkaru fil khalqillah. Hendaklah mu fikir kejadian tu eh. Ha tu akan ada. Patu hepo kata afala yang zuruna ilal ibili kaifa kulikot, bagaimana mu tak tengok ke kejadian uto wa ila sama ira wa iza sama apa nama afala yang zuruna ilal ibili kaifa kulikot wa ila sama wa iza sama da apa nama ilai faufiat
Mereka tak tengok kan kejadian langit yang tinggi. Ha, tu fikir belakang dah. Tanda dengan akal dah. Hak Tuhan kuasa, sudah kita cara dah. Fikir pula tertengah kejadian langit bumi. Ha, lagu mana cara bak dalil tu, kita tengok sekat mana. Nak wilpah pada mukallid. Dah, wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Ha, ni kita yang kedua duk hubung kaitan dengan cara lagi segi adat lazim atas kita orang Tino. Lazim makna seumur kita buat lagu ni. Nah, lebih-lebih lagi wajib pula. Ha, dah baru ni kita dengar 45 negara lepas dah, ha, tengok hari ni pula. Dan hendaklah pula isteri. Dah, baru ni kata dan lazim pula kita menutup tikus suka suami tu. Dan sekalian buat teh. Buat teh kita gapo tu kita jadi tarik. Dah, tarik suku-suku suami terhadap kita. Biar jalan kita jalan beralur. Nak witut lelaki tengok sedap. Dah, pas awak makan kot dapur bunyi cocang-cocang. Tu dia panggil tu lelaki tak sedap dengar juga. Buat dengan mecok tu. Habis-habis bunyi gacang jatuh tak mozak. Dia sebetulnya kecang jatuh pula pisah. Tu lelaki tergapa terlalu. Buat diri lah weh. Haa, mula dah tu. Tu dia panggil tak ada buat teh kita tarik tu lelaki jadi suka dengan buat teh kita. Itu wajib kita kena lazim, kena jadi buat teh kita tarik pada kusukuk etuk lelaki. Haa deh. Dan jangan sekali-kali buat khianat akan suami. Deh. Haa, buat khianat deh akan suaminya. Haa, jangan kita buat jadi karuk. Karuk kata eh kita buat teh kita dengan etuk lelaki jadi tugas hati dia. Haa, itu adat yang lazim. Dan lagi akan harta suaminya. Deh. Harta suami kakak harta dia jangan kita duk karuk, jangan kita duk mengenak. Sipai wi molek. Siapa pak tidur pun susu sipai wi molek. Sama taruh nak tidur kita sipai wi molek kebah-kebah boleh tiga kali. Bekas setel duduk menyak itu. Kata setengah riwayat. Lepas pada kita tidur pagi. Setel mari menyak tempat kita. Duduk guling. Dia suka. Dia nak ngenak dah. Lepas dia nak wi kita tidur bekas dia. Di situlah kita bismillah boleh sekali. Tiru Nabi. Nabi hapus. Ha, sapu. Sapu tiga kali. Wah bahan-bahan tak apa dah. Ha deh. Ha tu nak royak. Sabit tu ketika kita bangun tidur, kita nak ukar atik apa nama ni? Rata. Yang setel koci kita bosu. Ya rata ya koci kita saat ni tu, deh kita kena ukar dengan kita baca alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kalau kita tak baca tu rata ada kaki, tapi tak ada rasa berat. Rata setel tamak dah. Sabit dah jadi rasa malas semenjak orang subuh tu. Ha, kita pergi baca tu masuk dalam kita ukal satu rata hak setel duk ikat kita tu. Ha, apa tu kakah segala benda. Nah, segala benda hak tok laki gapo le rumah kita tu, hak dia jangan duk ngenak. Tempat-tempat tidur dia jangan kita duk menyah. Kita hafal wi maulid gapo tok batal tok lah kain selimut. Lepas tu kalau jaka kita mari herak kita buh bunga merah. Doh, buh bunga merah di pala batal tok laki cek faidan malam. Ya reti dah tu. Dah kalau wasa tok laki duduk dalam molek lah. Bini duduk dalam molek tak ada uzur apa. Cari bunga hijau. Ada belanai bunga hijau tu kan. Buh, tidak buat bunga pandai tu. Tok di pala tidur alamat tanda kata kini faikel, cheng tam sabai memi panha. Ha, tu ke panggil dah. Tu nak royak atas tanda eh wi alamat ngat cara senyap-senyap. Tak nak royak rasa malu sangat. Nah, awi lagu tu. Hati jangan duk ngenak tu ada lazim. Dan hendaklah pula isterinya itu senantiasa suci badan. Keadaan kita duduk dalam rumah kita duduk dengan cuci semualah. Nah, mandi-mandi buah bedak atau jangan bibah apa. Orang tina jenis bahan jebak pun jebak jangan go ni. Selisih tu wah bahan. Tak ada arahlah kita rasa jenis bahan jebak. Kita beli cara hilang ubat dah. Hak sembuh seh-seh. Okay. Ha, ni gagal main kelisih hatuk lah aku tolong bahan jebak pun kambingnya mu. Kamu ke cari orang lain lah, dan orang lain kak. Jadi regis lalu lah, kita tak cara tubuh tak kira. Tok laki kelola je, pemah jebak tu beromohnya. Ada juga reti ni pemah jebak tu, weh. Oh, lho, ha. Apa kita jagalah dengan bedak-bedak buah tiap. Weh rasa malu tak ikut tok laki. Dia kaya kelisih, wah, wah, apa kambing tok laki kata bau. Mu cari orang lain lah. Ha, tu nak ayat kita duduk dengan cuci. Badai kita. Rambut-rambut, apa sisi-sisi yang duduk seredum ke lagu tu tu. Nah, dan kainnya, ah kain kita pun kena bersih juga. Nah, kain-kain sehat busuk 45 hari tak usah pakai lah. Ni rata dah kaca dok pakai lagi kain. Lalu kok depan tok lah kita bau apa bau kerak kata godang lalu. Ha, padahal lalu kain ya. Patut laki atau Allah kalau tak tembak bau kerak kata lalu. Padok lah rumah bau kain mu lalu pula dah.
Allah, apa ke dia? Nyosa kita dua laki dibining. Tak boleh, tak boleh, tak boleh, tak boleh. Nak ke? Kena salih kain, cuci-cuci sikit duk. Kenapa? Nak we kita cuci kain. Pak kita ada royak dah baru ni. Tanah rumah nak jadi berkat, rumah nak jadi bersih, rumah malaikat nak masuk. Tok laki bini sama-sama cuci. Yang hidup dengan cemar gitu. So, yang kedua rumah kena bersih. Nah, kena sipai we molek. Tak apa hatak sagu di nebuluh pun, sipai jangan duk selerok. Ni pinggir-pinggir penuh dah lesing. Nah, kas limut toko tu bit luar kat di pitu. Alo, dah. Pasal jamai tu licin nak jalan tak leh mari bah 4 kali dah. Taknya beruh. Allah, pas buka jamai tu, wah, aku cing bahang. Pagar tu hering. Pak aku cing peladahnya, pak aku jenis wih jarah camah, ciri camah belakang. Tok laki pun wahi, bini pun wahi. Buka mak tu, wah. Pak kena demok cermak tu, bahan gitu, pen, nak duduk sama kita, main minum sebentar, nak pada kulut, nak kecing. Buat masih buka pintu, mutah 4 kali punya. Oh, oh. Pak kita lama, yo besar, dok bahang busuk lah jamai tu. Allah, tak cara gitu lalu nak. Hatu tanda rumah tu tak berkat dah tu rahmat tak masuk. Busuk doa. Dah, pasal lagi rumah tanda nak berkat sekali lagi, dah. Ah kita apa nama ni? Kita jangan ada gambar patung. Ah, jangan ada gambar patung. Ada boleh waktu baik luar lah. Gambar cukup sekor-sekor tu malaikat rahmat tak masuk, rumah tak berkat. Pasal laginyo tanda ke rumah kita nak berkat sekali lagi, dah. Kita bi laki bini jangan duk balah. Wi baik somo-somo. Kecek manis, kecek gapo. Ni klik buka pintu bahnya dah setak dah klik tu setak dah potong mak we ha pa nak jadi berkat kok mano assalamualaikum tak apa hon jawab salam bah buka pintu padahal dia tengah malam klik aku anak tak malam dah tiap pandang nak lagi pergi tu gini pa mu sedahlah dah makan kopi aku dah habis gamuk dah taruhlah padahlah jadi orang jatuh makan kedarah Allah tak ada arah tuhan tak mu itu dah aku lama kalau beli aku cerah lama dah Allah alin nak ke ha patut pakai klik semula dah. Pak nak jadi baik kau mana? Pak kita duk ngaji dah baru ni. Bini tengok tok laki tengok bini. Tengok dengan cara kasih saya. Saya kasihnya kau bini. Tok laki pun kasih kau bini. Bini kasih tengok tok laki. Tarik mai tarik menarik kasih pakak tengok pergi mari. Dah. Tuhai tilik sekelamin ni cara tilik rahmat. Tuhai tilik dengan cara rahmat. Tilik dengan wis rega kacak mudah-mudah. Pak orang dia tuhai tilik dengan cara rahmat pada. Behak orang ni serga dah. Sebab orang masuk surga tu dengan rahmat dia. Orang tak dapat rahmat tak boleh masuk surga. Ah, apa? Orang sekelamin duk tilik gi mari suka dengan serenok saya bini saya tok laki saya bini duk tilik gi mari tu. Maka Tuhan tilik dengan cara rahmat. Tilik lama Tuhan tilik lama. Pak kita tak tilik dah tilik orang-orang pisan nung. Tidak tilik orang nara nung pak dok makan nasi nung poh apa putih tangan apa putih kecek apa lembut. Ben nak kepo misdak ujung. Ani, baik akhir tu dia saji tak ada belakang dah tu. Boh dirilah. Pas dek ni apa? Nak tengok lakon star takutnya toncuk malam ni. Allah nak tengok lakon. Ha tu kokeng-kokeng boh diri. Mana lau? Tu hak tu banyak tu. Pala dah. Ha isi tadi ku dah. Muklik dengan malam. Tu tosu. Tosu nyodok dah ke. Ha tu nak royak kata. Dah. Ha tu kena cermak lakon-lakon benda gitu mu tu. Ha dah. Baik. Kain kena cuci. Sebab gaponyo kerana mensediakan ia isteri akan dirinya bagi suaminya ya mudah eh dok le cuci dok le lawa dok le janguk semua ya mudah tok laki nak kita ikutlah pi mano ah hak ni dah bini tak kutok sibuk pun ni dah hak tok sesah laki dah sanggup apa dulu ah tu sabi ada sahabat nabi seorang retino kita tanya ya Rasulullah ambo ni ada orang masuk minta dah tapi ambo nak tanya Rasulullah Rasulullah dulu setara mana kewajipan isteri terhadap suami. Kalau ambo boleh pikul, pikulah. Kalau ambo tak boleh pikul, ambo tak boleh pikul. Rasulullah jawab kan, kalau kiranya darah nanah, jok dipala sapa kaki, mujilat dengan lidah, we cuci, habis. Belum dah tehok lagi. Tu nanah lidah. Nanah dengan nanah dengan naco, danuh. Penuh sutai tubuh tu lelaki, mujilat. Dengan lidah mu, belum dah tehok lagi. Oh, dia kata kalau gitu, ya Allah, ya Rasulullah, ambo jom gelo tak belaki sapa mati. Ha, tengok tu sebab apa? Dia takut deraka. Dari deraka tak boleh masuk surga dah. Muka surga dah oh, tapak kaki tok laki. Ha, dek. Ha, sabik reti nak kecek sedap-sedap mun dok laki bapa dulu. Tak sahlah. Ha, lalah mana pun kita kena tanggungjawab dah sebagai kita hamba tok laki kita tu raja. Pak kita tok laki pun kena suruh semua ni dok tak kisi malah. Ha, bo nasi mari hidai.
buat kafe lagi, ngimik gesek cerokok lagi. Dah ke, apa pergi ambil pulak teko, mari tak kaki pulak dah. Padahal tu mau pada setahun lah kerak kaki, tak kuku pulak dah. Aluh, teruknya wak nyanyo. Tu ke pari wak nyanyo, bining zolim, bining pulak. Tak nak jadi berkatan juga rumah tangga, kerana suruh dia berdoa. Atau pandai-pandai lah kita tak berlaki dalam suara kita raja pun. Ha ni baiklah. Ya duduk dengan kita cuci kain pun molek, ya mudah persiapan bagi tok laki kita. Mana kalau kata dia tetap kalau dikanak oleh suaminya, tok laki kita nak ko kita. Sabik kita ngaji hadis yang ada ko depan ni. Kalau tok laki panggil kita, wala kita duduk di atas belapik uta sekalipun. Kalau lo ni duduk atas motor dah. Duduk atas kereta, start kereta dah. Abang kata turun sebentar eh. Kena abang nak sebentar boleh tengah je. Aduh. Pada habis ajak abel tak apa, ambil izin lah. Alah, bini tu kena pecah. Dia tak tengah cuk tu selalu. Tengah cuk tu utung sikit lah. Lihat jubat dah tu kan. Masa dah wak-wak tu. Alah, cekak dah. Tak ada kena cekak dah. Dia nak lalu dia. Mulut kita dah dapat nasi. Kita nak ok talih. Yang mulut tu kita kata apa nama ni. Nak mulut. Pagun pun sepatu. Dia tak pandai. Dah nak dalih dia, dia nak nak. Ha, sabit dalam agama kita, dia suruh jangok, dia jadi molek, kain selalu dah. Bila tu lelaki nak-nak, mudah. Tengok Nabi, Aisyah pun baik, Khalijah pun baik, semua bin Nabi. Jaka kata Nabi, nak klik setengah je lagi. Ya jangok siap dah. Ha, ya jangok sedap. Kita nak jangok ini, muka kita motong. Tak ada dengan tu lah pula dahnya. Motong lagi, mengasuh lagi, dia jahit lagi. Kena. Tak ada nak makan. Patut lelaki, dia bibit burung bawa candik tu. Okey. Lepas boleh jaga, nak boleh toto, tak boleh. Dia tak ada. Ah, tu nak ayat tu ada atas tu orang istino, nabi-nabi bini-bini lagu tu ya duk jangok nanti katuk laki, nanti Rasulullah klik. Dah, dah Rasulullah klik pak tegak, tak ada gapo lagi buka pintu, buka gapo apa bangun samuk tu laki. Ah, dah. Nasya yo hadi yo yo isteri. Nah, nasya yo hadi isteri padanya pada tu laki. Hamu go siap lah kau dah. Kalau duk lecut cuma nanti kan nak gi mandi. Nanti kira dah nak berbedak. Jadi banyak pula dah bawa pada tu laki berasa. Habila tok laki berasa, demo orang hak sungguh dia takutlah, takut dia tok laki berasa dia takut. Sabik kena persiapkan jangok kain molek. Tok laki nak centang sabai naik hong. Ndau, dah ke? Senih lalu dah. Habis hajat tu dah pau lagi nak ada apa lah. Mandi wajib. Ha mandi lalu molek, mandi kare pun tak ada dopo. Ha, tu nak ayat dalam bab Islam agama, hak orang tina adat yang lazim. Ha dah. Ha tu baiklah. Dan jangan pula bakik atas suaminya sebab elok rupanya. Ha ni kita sama semula lah, tengok dia buku sebelah dah dah. Ha dia muka budak bunyi kerek-kerek-kerek dah nah. Ha dah tak ada pula tu dia pergi masuk wa itu'amu ta'am. Rajin wi makan kok orang. Teh rajin wi makan kok orang, orang panggil tanda kata kita nak masuk le sego, rajin jamu wi orang makan. Pada rumah kita tak ada buat dah. Eh, rumah kita tak buat dah. Sabit tak ada su tak ada arah rumah tu. Tanda kata rumah kita sikit lagi nak jadi molek sel lagi, rajin kita buat makan, we orang makan. Sidai tak apa dah. Ha lebih-lebih lagi kita ingat pada orang tua kita mati dah. Nah, ha, tapi kalau kita tak buat rumah dah pun hodok mayai senar pun tak ada apalah. Baiklah bosoh pun ya berdoa bakal dah. Hak untuk siapa kau orang tua, siapa pada mak kita, siapa pada we orang kita, papa tok laki kita. Semua belaka dah. Nah, kita ngatik baca ku Allah dan diri buat makan sendiri pun satu sebab bawa pada masuk syurga dah. Wa itu amut ta'am dah. Ha deh, baiklah. Ha siapa-siapa dia tak buat mari tak gapo pun tak sudah jadi polah kita pakai makan. Pak hodok buat mari sok modah pun tak sudah deki demo tak mari belalah cara demo. Hak ni hak kita nak buat mari. Kalau deki sudah. Pak cuba cara bab basuh pun supo. Deh, kita makan kita basuh katik karena basuh supo jika kepala belako. Deh, hawa dok basuh sok modah deki ai tak basuh. Lucu pula. Dah kita malah tak usah buat. Widok kolak situ nanti minggu depan pula. Tidak mak botol basuh. Ah, deh, tidak link basuh. Ya foto ke pakai balas dah kodik pada nama pada-pada bahak-bahak ni. Ha, kita ingat kita basuh tu pahala besar sebab masuk le gulungi sokong menyokong atas jamu we orang makan. Orang panggil masuk dalam ziyafah jamu we ni adalah sedekah mana sedekah dah. Pak kita basuh pinggir apa sedekah apa tu? Ha, deh. Ha, apa tu ada tanya gapo sikit lagi? Wallahu alam. Nah. Doa bakal lipat. Ha, doa bakal selipar. Allahumma inni a'udzubika minal iblisa wa junudi. Bering tak setanda nanti ambo tanda setagi. Ha, tanda setagi dah. Fortino ingat dah ke? Ada dok biasa win dah dah ke? Tak
Tak ada dah. Dah hawi rasa ketah dah. Tak ada. Ah, tak ada kena tulis minggu semula dah. Okay, bukan pada. Eh? Allahumma inni. Allahumma inni sesungguhnya aku. A'udzubika. Aku minta melindung akan dikau. Hei Allah. Minta lindung apa? Min iblisa. Daripada iblis. Wajunudih. Dan tantera-tantera iblis. Luknong dia. Coroba iblis. Haa, duk jaga di tangga. Nak heret kau jalan tak molek dah. Wajunudih. Wajunudih. Ha, wajunu jing wauju dadaho di daho da wajunu di tantara tantara dia ada apalah serung selipar tu baik gilah ha tu doa pakai selipar ha apa lagi ha ni sipuk itu kan sipuk belum sipuk sipuk konle ada pasal itu ha sipuk tak ada depa tu ha. Ha ya tu ke panggil dia bukan benda gambar patung hak tu ya ibu ya ya hidup tu tu. Hmm. Bo ni hak dia nak tanya soalan. Ha gapo? Ha. Ha Allah jualah Tuhan. Allah Allah satu je tak apa juga je lek belakang. Allah jualah satu tak apa juga Allah jual Tuhan. Ha. Ha Allah satu tu dia panggil boleh jadi dua. Dia tak lagi kelima orang panggil hasyar orang tu. Allah jualah Tuhan. Allah satu ya jo tak ada dah. Ya so ya. Kalau Allah satu pun tak ada rupa dah tapi molek boleh jual lagi. Allah jualah Tuhan. Allah satulah Tuhan. Ha tak ada apa dah maksud pun. Dia ada Tuhan lain melainkan Allah. Ha tu arti dia. Arti dia tu. La ilaha illallah tiada ada Tuhan malaikat Allah. Tu arti dia. Balik. Balik bahasa Arab mari Jawi. Boleh tak tapi. Ha, orang panggil tak molek lagi bukan makna dia. Dia nak makna. Makna tiada ada Tuhan ni kuamai ya ke apa? Arti maknanya Allah jualah Tuhan. Allah satulah dia. Allah satu je. Satu ada. Allah jua yang ada. Allah jua yang kuasa. Allah jua yang dengar. Allah jua yang kaya. Masuk bih lah. Hak tiada ada Tuhan malaikat Allah tu arti dia. Arti terjemah Arab mai pada Jawi. Makna dia kuamai Allah jua lah Tuhan. Haa dah. Apa ada maksud? Haa apa-apa lagi? Haa. Min iblisa. Ha. Ha min iblisin ya iblisa. Ha. Min iblisa wa junudih. Ha kena dah. Allahumma inni auzubika. Ha dia. Nah dah. Ha cuma baris ya iblisa. Hmm. Ha tak apa lagi? Ha ha. Bela-bela duk bu nasi. Ha. Ah, tu orang panggil ya tu dah tak ada gapo dah tapi masa kau ya duduk dalam kapi dia. Ya asal orang Islam dah. Asal Islam kapi. Asal Islam. Pastu dia jatuh agama murtad. Dah. Pastu masuk Islam mula pula. Ha ha ya jatuh dalam murtad dia 3 hari misal 5 hari 10 hari. Ya kena qada dah. Kena qada semaya. 10 hari 50 waktu. Ya tak serupa dengan orang kafir dulu. Orang kafir dulu masuk pak Islam, ha tu ya tak ada kena qada, ha ya semaya tak semaya, puasa tak puasa tu. Kita orang Islam dah ni. Nah, bila pak jatuh agama jadi murtad, habuwe pala kita ngaji, kita sedekah, kita semaya, kita puasa, jadi habuk angin habis. Ha, lucu bih lah dah. Ya habis kan kita jatuh agama. Tapi semaya baik kita tak ada kena qada tu tu. Perak. Kita jok di umur 15 sampai umur 60. Berapa? 45 tahun duk semaya. Duk puasa, duk sedekah. Jatuh agama pak habis pala jadi abu angin. Tapi semaya qada tak kena qada tu tu. Ada tiah sajalah pala tak ada. Patu hak jatuh agama sana dia tanya 10 hari. Hak duk jatuh agama saja. Patu masuk Islam semula pula. Hak 10 hari tu kena qada. Benda wajib lah. Ha kena qada semaya 50 waktu. Kalau tak dia puasa. Dalam puasa ya ya mak ya jatuh agama. Berapa hari? 10 hari. Ha kena qada 10 hari puasa. Ha hak tu ya hak dia jatuh agama tu.
Ada apa yang jadi seledah, hak tu yang batal pahala. Ya. Pahala batal. Semaya be tak ada kena kodor hak tu tu. Hak 45 tahun tadi. Cuma ada diri tiye kara lah. Tiye semaya, tiye poso. Pahala tak ada. Deh, mak hari jatuh agama, 10 hari, baru yang masuk Islam semula. Hak 10 hari ni benda hak wajib yang kena kodor lah. Ah masa dia murtad tak support orang kafir. Orang kafir masuk pak Islam, dosa dia tak semaya, dosa mabuk, dosa tak puasa, Tuhan hargai dengan mengucap 25 syahadah. Ada apa? Cuci putih sembuh, sembuh kain putih. Lepas tu dia bila semula lah. Ha deh, nampak dah tu? Hmm. Eh? Ha satu mula dah lah. Hmm deh. Ha tak ada gapo kita ngatik lah. Ha baik. Bismillahirrahmanirrahim ila hurmatin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kafatil muslimin malaikatil muqarrabin auliyail kaun ajma'in sallallahul fatihah al fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri wasiqin idza waqab wa min sharri nafasam min sharri hasidin idza hasar. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal alkitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladziina yu'minuuna billahi wa yuqiimuuna ssalaata mimma razaqnaahum yunfiquun walladziina yu'minuuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil aakhirati hum yuqiinuun ulaa'ika la hudam mir rabbihim wa ulaa'ika humul muflihuun. Qad aflaha man qala la ilaaha illallah 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 illallah la ilaha 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 illallah illallah la ilaha 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 illallah sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatuh alihana ya wa alihana mudabiha namasya insyaallah aminina birahmatillahi wa karamih. Bismillahirrahmanirrahim.